Guys, ketemu lagi di The Channel Devon Jericho. Nah, kali ini gue mau ngutak-ngatik sedikit di bagian legendary weapon. Ini karena gue sudah ngebuka box cukup banyak kemarin, dan dapetnya itu jelek-jelek banget, dan gue cukup kesel juga karena gue pengennya itu dapet Changfei, legendary weaponnya si Changfei, cuman nggak dapat dapat gitu loh. Soalnya gue udah punya untuk si Kuan Yu, udah punya untuk si Lu Bu, Cao Cao. Nah, terus ini Huang Chong, ini Sun Ce, ini Ling apa siapa? Curong, Pao San yang juga sudah ada, Cao Yun sudah ada. Soalnya yang kuat-kuat kan sudah banyak tuh. Nah, tunggu harapinnya kan dapatnya Changfei. Atau si Mayi lah gitu. Jangan si Mayi, siapa namanya tuh, si Macau gitu ya. Dapatnya malah ini, satu, dua, tiga. Terus yang untuk level 5-nya dapatnya si Kwanso, senjata si Kwanso. Ngeselin banget kan, soalnya kan legendary weapon kan susah, dikasih sama GM-nya itu juga jarang. Nah, sekarang gue mau ngakalinnya untuk, karena udah cukup lama gue berusaha untuk dapetin Changfei, nggak dapet-dapet, dan akhirnya gue terpaksa pakai cara lain. Nah, kali ini gue harus naikin dulu. Ini gue udah baca-baca, dan kita mau pakai namanya Black Crystal. Black Crystal kebetulan ada dua, nggak tahu beli di mana, dikasih doang dari GM, nggak tahu kapan juga dapetnya, udah lama banget kali ya. Nah, ini kan tulisnya kalau kita mau ngerubah ke spesifik ownernya si legendary weapon itu bisa, tapi satu red star akan hilang. Nah, sementara di legendary weapon yang sekarang yang gua nggak mau ini kan ini Forge for Weyan, ini gua nggak mau pakai lagi kan. Nah, nggak belum bisa di reforge, istilahnya black crystalnya itu belum bisa dipakai. Nggak tahu kenapa, apakah karena ini bintangnya belum dua, gue juga belum tahu. Kalau es kristal beli, dan gue pernah coba dapatnya ngaco. Bukan dekon yang ini, dapatnya ngaco. Nah, jadi gue mau coba ini di transcend dulu. Mau ngomong gue harus korbanin satu arcane ore gue, dan mudah-mudahan ini bener ya caranya. Buat yang sudah tahu mungkin bakal ketawa kalau gue salah gitu kan, cuman it worth it try gitu ya. Oke, nah coba kita transcend dulu, naikin dulu, 1, 2, 3 go. Nah, ini dapat Weiyan yang dua bintang merah. Sekarang gue mau coba reforge. Pergeser SNS sudah bisa cuy. Oke deh guys, gue senang banget nih. Akhirnya gue bisa dapat senjata si Changfei gue. Oke, reforge. After reforge, this item will lower by one star to become a one star legendary weapon. Continue, confirm. Boom. Okay, let's choose. I want to get Su Changfei. No. Changfei, reforge. Yes, go. Hihi, dapat juga senjata Changfei dengan pengorbanan yang sangat banyak sebenarnya, karena Black Crystal itu susah banget dapatnya. Terus untuk Arcane Ore juga sebenarnya lama banget kumpulnya, dari awal gua main sampai sekarang dapat Arcane Ore itu yaitu baru 22 biji. Dikurangin satu, tinggal 21. Kalau senjata Cao Cao ini pure gua dapatnya dari hadiah GM. Jadi gua buka-buka box dapat. Nah, akhirnya gue punya Changfei. Nah, ini bakal gue utak-atik dulu. Ntar mau gue polish sama recast. Jadi cobaan gue berhasil. Ya, yeah. That's it I want to show you. Terima kasih sudah menonton. Tolong di subscribe buat belum subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan tolong leave comment ya, apa yang mau ditanyain atau apa yang mau diskusikan. Let's talk.
because ini free forum aja buat kita semua, okay? So, see you in the next video, guys. Bye-bye.